Elba. Rosalinda kostum. Sehat-sehat terus ya. Halo Mama Elba, sehat-sehat ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, masih dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana edisi mereka jalan bareng. Ya, jalan bareng rupanya mereka tak hanya suap-suapan di atas mobil yang membuat kita semua udah baper dari tadi. Tetapi seusai suap-suapan, rupanya Lesti dan Bilar melakukan fitting baju, guys, yang membuat kita jadi tambah baper di hari ini. Dan rupanya dia fitting baju nggak tanggung-tanggung, tetapi di Sajen, tempat para artis fitting baju nikahan. Wow. Apalagi seusai hal tersebut, mereka berdua nampak semakin kompak, semakin tambah romantis saja, yang mana Lesti menemani Rizky Billar ke lokasi syuting. Terlihat Lesti duduk bersama Erin, istri dari Pak Ferry. Wah, jadi tambah seneng nih semuanya tentunya melihat kebersamaan, kemesraan Lesti dan Billar. Apalagi si Lesti TikTokan juga dengan si Moreno. Wah, tentu hal tersebut membuat suasana semakin seru dan ungu banget di siang menjelang sore ini saat si Dede Lesti menemani si Doi di lokasi syuting. Tambah semangat tentunya Bang Di ini ditemani oleh si Doi. Wah, lihat dia, wajahnya tambah merona dan tambah sumringah seperti beberapa waktu lalu yang nampak selalu bahagia hari demi hari. Binar-binar kebahagiaan di wajah mereka. Apalagi di hari ini tentunya proses menuju halal sudah mulai tertata dan sudah mulai dekat. Hal itu membuat kita semua jadi senang dan bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera dihalalkan. Wah, pokoknya multivitamin yang banyak banget di hari ini bikin kita seneng, bikin kita baper, bikin kita puas untuk keseruan di hari ini, yang mana kita menyaksikan secara langsung kebersamaan couple cute kita Lesti dan Bilar sedari keluar dari rumah. Ya, dari rumah Bilar, kemudian suap-suapan di atas mobil, kemudian setelah itu fitting baju, setelah itu juga tiba-tiba mereka berduaan di lokasi syuting CWB. Dan juga nge-vlog rupanya dia dengan istri Pak Ferry. Wah, tentu ini membuat kita penasaran akan vlog apa sih yang ditampilkan oleh istri Pak Ferry tersebut. Makanya kalau kalian pada penasaran akan berita-berita terbaru terbaper di hari ini, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita semua mengenai Lesti dan Bilar, tentunya kabar terbaru terupdate. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.